Roky Gerung memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri. Roky bakal diperiksa sebagai terlapor di kasus dugaan menghina Presiden Joko Widodo. Bahkan Roky Gerung berdansa ketika sedang menelpon saat mendatangi Bareskrim Polri. Roky Gerung mengaku kedatangannya ke Bareskrim Polri tidak memiliki banyak persiapan untuk memenuhi undangan pemeriksaan oleh Bareskrim Polri. Roky juga mengaku heran masalah pernyataannya itu bisa berlanjut hingga kini. Pasalnya Presiden Jokowi sendiri sudah menyebut hal itu merupakan masalah kecil. Roky mengaku akan tetap mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan di Bareskrim Polri. Itu udah dari sebulan lalu lah masalah itu udah. Kan sih nggak ada perlu yang apa-apa dengan Pak Jokowi. Kata Pak Jokowi masalahnya masalah kecil. Kenapa dibawa ke markas besar? Udah nggak apa-apa lah, ntar tunggu aja dah habis. Usai pemeriksaan, Roky mengaku akan menghadapi seluruh proses hukum yang tengah berjalan. Ia mengklaim tidak akan melarikan diri dan memenuhi seluruh panggilan penyidik. Sementara itu, kuasa hukum Roky, Haris Azhar, mengatakan dari puluhan pertanyaan yang diajukan penyidik, lainnya belum dicecar soal pernyataan. Kemudian hari ini kami memeriksa klarifikasi kepada saudara Roky Gerung, di mana dimulai jam 10.00 dan tadi selesai 16.45. Sebetulnya dalam klarifikasi belum selesai, namun yang bersangkutan karena ada alasan yang bisa kita terima akan melanjutkan pemeriksaan pada hari Rabu minggu depan. Dalam perkara ini, Bareskrim Polri menerima 24 laporan polisi. Sebanyak 27 saksi dan 13 ahli pun telah dimintai keterangan. Tim Liputan CNN Indonesia.